menyusuri sepanjang jalan Kota Jambi dari bandara hingga menuju ke Pondok. Di jalur ini ada angkot merah yang melintasi. Sambil menunggu angkot, kita tunggu. Kita menuju Universitas Jambi, melangkah memasuki gerbang. Oke, saat memasuki gerbang kita akan melangkah melintasi lapangan hingga menuju Balai Room, gedung besar yang ada di seberang sana. Lumayan jauh perjalanan kita kalau melangkahkan kaki, sekitar 10-15 menit hingga menuju ke kampus FKIP. Terlihat lengang hari Minggu ini, biasanya sangat ramai. Oke, setelah perjalanan cukup jauh dari depan sana, kita mencapai Balai Room. Pertama ini adalah Balai Room. Kemudian perjalanan masih berlanjut. Terus beberapa ratus kilometer lagi kita melintasi. Di sana ada gedung rektorat. Terus setelah melintasinya, kita berlanjut melintasi jalan ini. Di sini kita lihat. Hari ini cukup lengang karena hari Minggu, tapi tetap ada kegiatan di dalam kampus. Kita lihat motor-motor lumayan ramai. Oke, setelah Balai Room kita tiba di satu gedung dari Universitas Sriwijaya. Di sini ada LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Oke, kemudian setelah LP2M kita tiba di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Gedungnya semua berwarna hijau. Jelas pertanian ya. Sampai ke di sini FPTK. Jalan lanjut. Oke, di depannya ada gedung LP3M.